okay, okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kaspri Channel. Oke bro, yang baru gabung di channel saya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa dengan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama kali dari channel saya setiap saya mengupdate video terbaru ataupun mengupload video terbaru tentang situs-situs ataupun aplikasi penghasil uang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas ataupun mengupdate kepada kalian semua tentang situs mining yang pernah dulu saya share. Nah, di sini situsnya sudah lama sekali ya teman-teman. Sebelum saya share ini sudah lama sekali. Nah, di sini kurang lebih sudah berjalan 130-an hari ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk me-withdraw dari situs ini, yaitu namanya Mining Company ya, teman-teman. Nah, di sini saya free tanpa melakukan deposit. Nah, buat kalian mungkin yang mau ikutan di situs ini, silakan saja klik link yang ada di bawah deskripsi. Nah, di situ adalah cara untuk pendaftaran di situs ini ya, teman-teman. Nah, di situ juga saya sudah menyediakan linknya situs ini. Kalau kalian bingung cara pendaftarannya, kalian bisa telusuri saja video saya sebelumnya atau di bawah deskripsi itu ya teman-teman. Nah, di sini adalah mining kalian ya teman-teman. Nah, di sini kalian klik saja yang your mining ini. Nah, di sini kalian bisa memining 3 koin dalam satu situs ini. Jadi seperti Elias ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama saya memining Bitcoin V ya, SV ya teman-teman, SFV. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa klik yang script. Nah, di sini saya memining Litecoin. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk yang @hash. Nah, di sini saya memining Ethereum ya teman-teman. Nah, di sini saya memining 3 koin dalam situs ini dan itu bisa. Nah, di sini saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk live withdraw. Nah, sebelum saya lanjut untuk ke live withdraw, saya di sini akan melihatkan review dari situs ini. Dia memiliki bintang berapa dari Trustpilot ya, teman-teman. Kita coba simak sama-sama. Nah, kalian bisa lihat sendiri dia mendapatkan bintang 5 di Trustpilot ya teman-teman. Jadi situs ini sangat mantap sekali dan itu pun kalau bintang 5 jangan diragukan lagi ya teman-teman. Ini pastinya legit. Nah, tapi saya sendiri belum tahu karena saya belum mencoba mau withdraw dari situs ini. Karena apa? Di sini saya tidak melakukan deposit sama sekali. Jadi kita coba withdraw, apakah kita bisa withdraw melakukan me-withdraw tanpa melakukan deposit. Nah, di sini saya akan me-withdraw Litecoin karena di sini sudah memenuhi syarat untuk minimum withdrawnya. Nah, sebelum kalian masuk ke withdraw, nah misalnya kalian mau withdraw, kalian masuk saja di pengaturan di atas ini. Nah, di sini ada menu pengaturan ya teman-teman. Nah, di sini ada pengaturan. Sebelum kalian withdraw, kalian masuk dulu di pengaturan kalian. Nah, di sini selanjutnya kalian masuk saja di bagian wallet ya, teman-teman. Nah, di sini kalian masuk saja di bagian wallet. Oke, saya akan zoom. Nah, di sini kalian masuk saja di bagian wallet. Nah, untuk wallet di sini kalian wajib mengisi ya teman-teman agar nantinya kalian bisa withdraw. Nah, kalian mining apa, Litecoin, kalian isi Litecoin. Nah, kalian isi semua nggak apa-apa, itu terserah kalian. Nah, di sini saya menggunakan Indodex semua ya teman-teman. Buat kalian yang belum punya wallet Indodex, saya sudah menyediakan linknya yang di bawah deskripsi untuk cara pendaftarannya. Oke, nah di sini saya akan mencoba untuk mau withdraw. Oke, kita pergi ke menu mining. Nah, di sini kita pergi ke menu mining ya teman-teman untuk melakukan withdraw. Oke, dan saya akan me-withdraw Litecoin karena apa? Karena Litecoin minimum 0,01. Jadi saya pilih Litecoin. Dan selanjutnya saya akan zoom sebentar. Nah, di sini saya akan me-withdraw Litecoin. Oke, kita klik script. Nah, di sini saya akan me-withdraw Litecoin, kita klik withdraw. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan jumlah. Oke, saya akan masukkan semuanya. Kita tinggal send all yang berwarna biru ini ya, teman-teman. Kita tinggal klik saja yang ini. Nah, oke. Nah, seperti ini kita withdraw Litecoin dan selanjutnya kita klik send.
Oke, kita coba klik send. Oke, apakah bisa kita melakukan withdraw dari situs ini ya, teman-teman, tanpa melakukan deposit. Nah, di sini keterangannya withdraw saya sukses dan akan dikonfirmasi selama 24 jam ya, teman-teman. Nah, di sini akan dikonfirmasi selama 24 jam. Oke, kita tunggu saja. Biasanya nggak sampai 24 jam akan masuk ya, teman-teman, untuk situs seperti ini. Nah, oke, kita coba klik saja history. Kita klik saja history untuk history withdrawal saya ya, teman-teman. Oke, withdraw. Nah, di sini statusnya masih menunggu. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini saya withdraw Bitcoin, statusnya masih waiting ataupun menunggu ya, teman-teman. Oke, kita coba tunggu sama-sama apakah dia membayar ataukah tidak. Oke, kita skip terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, setelah saya sudah menunggu beberapa jam kemudian, nah di sini saya sudah mendapatkan satu notifikasi masuk ya, teman-teman. Nah, di sini ada satu notifikasi masuk dari Indodex saya, kita coba cek sama-sama. Nah, di sini deposit 0,0101 Litecoin sudah masuk ke wallet saya. Nah, di sini kita coba cek ke dalam situsnya tadi, apakah dia statusnya sudah sukses ataukah belum. Kita langsung saja. Nah, di sini untuk statusnya kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini statusnya down. Nah, kalian bisa cek di sini untuk tax ID-nya. Nah, di sini sudah ada transaksi tax ID-nya ya, teman-teman. Jadi situs ini free tanpa deposit, kalian bisa withdraw-nya. So, buruan buat kalian daftar sekarang juga ya, teman-teman. Karena situs ini masih terbukti membayar dan sangat legit. Nah, ini situsnya sudah lama sekali. Jadi kalau kalian mau deposit ya, saya sarankan kalian pikir-pikir terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, tapi menurut saya situs ini sangat baik sekali. Karena apa? Karena dia memiliki rating bintang 5 di Trustpilot ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk reviewnya. Nah, di sini untuk di Trustpilot dia memiliki rating bintang 5. Wah, itu jarang sekali untuk situs seperti itu. Karena untuk di bintang 5 itu situs menurut saya sangat wow sekali ya, teman-teman. Sama halnya dengan Excel Mining. Excel Mining kalah sama ini ya, teman-teman. Karena Excel Mining cuma 4,5 saja, 4,5 bintang ya, teman-teman. Belum sampai bintang 5. Wow, mantap ini ya. Nah, oke, di sini sangat, nah, komentarnya sangat bagus-bagus sekali. Nah, saya sendiri ya nggak tahu besok dia masih bayar atau tidak. Saya sendiri juga nggak tahu ya, teman-teman. Namanya situs seperti ini rawan yang namanya scam. Jadi kalian bisa memining dalam 3 koin sekaligus, seperti apa ya namanya, situs yang kemarin saya share tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa memining. Nah, di sini adalah mining kalian. Nah, di sini adalah mining kalian, dan kalian akan sekali pendaftaran kalian akan mendapatkan bonusnya. Nah, di bawah video saya sudah menyediakan link untuk cara pendaftarannya dan cara melakukan pendaftaran di situs ini ya, teman-teman. Nah, dan di sini saya membuktikan bahwasanya situs ini masih terbukti membayar dan benar-benar legit. Oke, buat kalian mungkin yang ingin mau ditanyakan, silahkan saja kalian bergabung di grup channel Telegram saya. Nah, di situ saya sudah menyediakan link untuk cara untuk bergabung di grup channel diskusi tim Kaspri Channel. Nah, kalian bisa bergabung di situ dan kalian bisa tanya-tanya dan kalian bisa sharing-sharing suatu situs terbaru. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk infonya kali ini. Nah, mungkin buat kalian yang belum like, silahkan di like dulu. Karena apa? Karena nantinya setiap 500 like saya akan kasihkan reward 500 UG coin untuk satu orang pemenang. Kalau kalian wajib menemukan kode menarik di dalam video ini. Oke, untuk selanjutnya, buat kalian yang suka kopi silahkan di kopi dulu ya, suka rokok silahkan dirokokin terlebih dahulu. Nah, di sini kalian garap santai saja. Karena apa? Karena kalian cukup daftar dan kalian tinggal tidur, otomatis ini akan berjalan ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang mau bertanya-tanya, kalian bisa klik saja di pojok bawah ini. Nah, di sini ada menu supportnya, kalian bisa bertanya-tanya di sini.
Nah, di sini kalian bisa bertanya-tanya, itu terserah kalian. Kalian tanya misalnya withdraw kalian nggak masuk, kalian bisa langsung tanyakan ke dalam supportnya ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Kasperi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.